sekali kita ucapkan takziah pada keluarganya lah. Rina tadi tak kena berhubung ke lepas isteri tak kena hubung jumpa ke hubung tak kena terjumpa ada terjumpa kalau imbal ada hantar WhatsApp ke oh tak ada kita ada saya ada share dekat dan social sikit. Saya doakan dia supaya moga Allah pilih dia jadi masih kekasih dia kan. Itu yang kita harap-harapkan. Orang-orang yang Allah pilih jadi kekasih dia, dia orang yang beruntung lah. Saya sentiasa mendoakan, mendoakan moga keluarganya tu dalam keadaan yang kuat. Kita hanya boleh doa, tapi yang bagi kekuatan tu hanya Allah yang boleh bagi kekuatan. So, saya percayalah setiap kita yang diuji ni Allah dah tahu dah yang kita mesti boleh hadapi ujian tu. Maksudnya kalau Allah uji kita itu, Allah tahu kemampuan kita. Jadi saya rasa keluarga dia akan kuat, tabah. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.